Uh, dan digunakan untuk sholat seperti itu itu sebenarnya tidak ada syariatnya dan termasuk perkara yang bid'ah kalau mereka uh, melakukannya untuk alat berkah segala macam tidak ada syariatnya perkara yang bid'ah. Nah, kalian harus dipahami kaum muslimin berkunjung di sini bukan untuk untuk nampak telas-telas terus seperti itu untuk beribadah seperti itu tidak. Tapi kita ingin datang ke sini untuk melajari gimana uh, kondisi peperangan kondak pada waktu itu. Nah. Jadi sekali lagi musala-musala atau masjid-masjid kecil ini dikasih nama dengan nama-nama sahabat uh, disebutkan bahwasanya disitulah para sahabat berjaga dan ribat di peperangan tersebut karena perang khondak ini kurang lebih uh, atau kaum muslimin dikepung oleh pasukan ahzab kurang lebih tiga pekan sampai satu bulan kurang lebih seles azab tiga pekan sampai satu bulan. Dan subhanallah, kaum Muslimin dalam kondisi yang amat sangat berhatinkan dari sisi tadi, uh, krisis ekonomi, baca uh, dan musim dingin yang amat sangat berat dan menggigit yang dialami oleh kaum Muslimin. Dan saya tunjukkan dari sini, di sana ada uh, pemugaran, ya, ada pemugaran di sana, ada pemugaran di... Tempat pemugaran yang yang dikelilingi oleh papan itu, e, itu ada dua masjid ternyata jamaah bukan masjid Umar saja, tapi sampingnya Umar juga ada masjid Ali yang yang dekat dengan jalan raya. Nah, jadi posisi Honda kurang lebih di e, di pohon-pohon itu, dari pohon itu yang saya tunjuk sekarang itu, dari pohon itu dan bangunan-bangunan itu kurang lebih de, dari situ Honda. Nah, sampai ke Jabal Abi Ubaid. Yang kurang lebih dari sini, 3 kilo setengah. Kondak yang lebarnya 6 meter, dalamnya 5 setengah meter. Ternyata ada pasukan-pasukan Quraisy yang kuat memang, seperti Khalid bin Walid, dengan pasukan berkudanya, dan Amr bin Wood juga, berusaha untuk menerobos. Berusaha menerobos. Huh, huh, menerobos. Jadi kudanya meloncat ke, masuk ke... Kepari tersebut berusaha untuk memasuki uh, kawasan kaum Muslimin, nah berusaha menerobos parit dan pengen menyerang kaum Muslimin, dan pasukan paling depan, terdepan di sana adalah Ali bin Abi Thalib yang berjaga-jaga, masya Allah. Uh, dan terjadilah peperangan Mubarozah yang luar biasa. Amr bin Wood dia ini termasuk juga manusia yang terkenal keberaniannya dan kuatnya dari orang Quraisy bahkan termasuk dari uh, pendekarnya orang Quraisy uh, dia mampu menerobos parit tersebut dan menantang kaum muslimin untuk Mubarozah adu tanding satu lawan satu. Masya Allah, nantang-nantang, siapa yang berani, siapa yang berani, tidak ada yang maju. Akhirnya Ali bin Abi Thalib izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk maju. Dan Ali mengatakan karena Amr bin Wat ini adalah teman ayahnya, temannya Abu Thalib gitu di masa mudanya. Ali tidak mau dan dan Amr bin Wad tahu siapa Ali bin Abi Thalib. Ali anaknya Abu Thalib, tahu sekali. Maka Ali biar enggak diketahui siapa dia, maka dia uh, uh, lisamkan apa? Imamahnya, sorbannya dia tutupkan di wajahnya, dan dia maju menghadapi Amr bin Wud. Dengan sombongnya, Amr bin Wud bertanya kepada Ali, "Apakah engkau yang paling hebat dari teman-temannya, Muhammad, sehingga engkau berani melawan Aku?" Katanya, "Ali mengatakan, "Enggak, mereka yang paling hebat, Aku ini adalah pasukan yang paling rendah dari mereka." Ini tawabaknya Ali bin Abi Talib, "Masya Allah." Gak usah ngelawan yang mereka gitu Lawan aja aku yang paling lemah dari mereka Ini luar biasa kesombongan Dilawan dengan kata-kata yang amat sangat indah Dan ketawaduan Ali bin Abi Talib Radiyallahu ta'ala nah, Dan terjadilah Mubarosa yang amat sangat terkenal Disebutkan dalam sejarah Tarikh nah, dengan riwayat yang sahih Terjadi Mubarosa yang amat sangat seru Antara Ali dengan Amr bin Wud Sampai sahabat yang meriwayatkan itu Gak kelihatan itu Pertempuran Uh, peperangan antara Ali dengan Amr bin Wood tidak kelihatan orangnya. Masya Allah, adanya cuma debu yang kelihatan. Luar biasa. Sampai akhirnya terdengar Allahu Akbar. Nah, dan Ali memenggal kepalanya Amr bin Wood dan membunuh Amr bin Wood. Dan juga di antara pasukan Memberaninya Quraisy yang berusaha untuk menerobos parit ini, pasukan berkudanya Khalid bin Walid. Tapi di uh, kaum Muslimin dari atas sini, dari atas bukit sini, mereka memanahi sehingga banyak yang berjatuhan korban juga dari Quraisy. Cuma tiga orang, nggak banyak. Tiga orang dari orang Quraisy dan delapan sahabat yang mulia yang meninggal di perangan kondak dan dikuburkan di sini di di sini Khandaq. Ini, ini ini di makbaratul Khandaq di bawah ini pas di bawahnya o, masjid Al Fatah ini itu kelihatan insya Allah jamaah itu tanah-tanah itu yang dipagar ini itu adalah makbarah kuburannya syuhada di peperangan Khandaq. Barakallahu fiikum. Jazakumullah khairan. Semoga Allah memberikan kemanfaatan apa yang kita pelajari dan semoga kita semakin semangat untuk mengikuti petunjuknya Rasulullah SAW meneruskan dan menghidupkan sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi sebagai bentuk cinta kita kepada beliau yang telah meninggal dunia tidak meninggalkan kecuali cuma dua Al-Quran dan sunnahnya beliau sallallahu alaihi wasallam barang siapa yang mengikutinya selamat tidak akan tersesat selama-lamanya. Ma'atihiyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.